Sebuah syarikat dari China melebarkan pelaburannya di negara ini dengan membuka sebuah kilang pembuatan bateri automotif Camel Power Malaysia bakal melabur $150 juta dan menyasarkan pengeluaran kira-kira 5 juta unit bateri setahun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Liu Qinglai, pembinaan kilang pembuatannya di Kuantan, Pahang adalah yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara dan terbesar di Malaysia. Sementara itu, pengurus besar Camel Power Malaysia, Jerry Zhu, yakin polisi pelaburan yang baik dapat mengukuhkan pelaburan mereka. And then this is also a very good environment for investor because every policy is complete, right? Law. And also we want to expand our business not only in Malaysia. Malaysia is our first investment. Beliau ditemui pada sidang media mengumumkan pembinaan kilang berkenaan di Kuala Lumpur. Kilang yang dibangunkan di kawasan koridor ekonomi pantai timur ini bakal membuka 600 peluang pekerjaan apabila beroperasi sepenuhnya pada Jun nanti. Dalam masa yang sama, Proton Malaysia yang diwakili oleh Ketua Pegawai Perolehannya Hamizan Osman turut menyerahkan surat pelantikan kepada Camel Power selaku pembekal bateri bagi model terbaharunya iaitu Proton X70 dan keluaran model akan datang. Selain itu, produk berkenaan juga untuk pasaran luas seperti Australia, New Zealand dan negara-negara Asia Tenggara.